Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan masak goreng paku campur telur balado. Baiklah, ini alat dan bahannya kita untuk hari ini ya teman-teman. Yang pertama ada sayur paku, kalau di sini namanya sayur paku. Terus kalau di daerah teman-teman semua apa, tulis di kolom komentar ya. Terus ada minyak gorengnya, dan ini ada 3 butir telur ayam, ada cabe secukupnya, cabe merah ya teman-teman semuanya, ada biar rasanya lebih, ya ada garam. Baiklah, ikuti terus keseruan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beda tipis. Mantap. Kenapa Kila pakai ini? Naifa kakaknya. Hai Naifa, Naifa tadi tidur di jalan kata mama. Kopi lama. Hah? Ya Allah. Naifa, Uma. Ayahnya bawa kopi sama teh. Uma anak tonton Niko, Ma. Uma anak tonton Niko. Oke teman-teman. Sekarang kita lagi ngisi tank untuk menyemprot perangsang untuk kacang panjangnya. Kenapa di pagi hari? Karena untuk penyemprotan perangsang itu harus di pagi hari, sebab tanaman itu makannya di pagi hari sampai matahari naik. Kalau nanti matahari sudah naik, tanaman-tanaman itu nanti tidak akan makan lagi dan hanya memproses makanan. Ya oke teman-teman, alhamdulillah penyemprotannya sudah selesai. Ya kalau kita habis selesai nyemprot itu teman-teman, ya seharusnya kita mandi, cuci tangan dan baju kita ganti, biar nanti kita nggak keracunan, biar aman teman-teman. Ya alhamdulillah sudah selesai. Jadi Kila itu mau mendadar telur, dia itu udah pandai ya Kila lagi. Ngapain Kila? Lagi masak. Masak apa? Suaranya keras dikit lah. Telur dadar gitu ya. Pandai Kila masak telur dadar. Bikin sebelah sana ini, Pak. Belum lagi, sedikit lagi.
Ayamnya udah ditumis dan itu kita masukkan pakunya dulu ya teman-teman ke dalam kuali. Itu paku kalau bahasa di daerah teman-teman itu apa ya namanya? Pakis. Sekarang lagi proses apa itu namanya Ifda? Proses mengeringkan air paku. Proses penggorengan paku yang tadi kita keringkan ya teman-teman. Ini kita tambah minyak lagi buat goreng cabenya. Kita tuang ke minyak lagi. Aku. Kita goreng bawangnya dulu. Enak dong kan Ib? Udah. Kita masukkan cabenya ya Ib. Bismillah. Kita pakai bismillah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cuci tangan dulu. Cuci tangan. Udah. Nah, ambillah. Ambil. Tapi Naifa enggak mau nasi. Cabenya udah masak, kita akan jatuhkan. Iya, bentar, Ma. Lapar ya? Lapar. Eh, ngapain kalian? Masin. Mau di apa enggak ada telurnya, Nak? Astagfirullahalazim, Nak. Sama besar. Astagfirullahalazim. Jangan semuanya lah, Nak. Sama piring-piringnya kali ini. Ambil dikit-dikit, Nak. Aja. Tangan kanan. Tangan kanan, Nak. Tangan yang cantik mana, Nak? Tangan cantik. Nak. Pintar. Kok semuanya nak ab? Bagilah nak. Di camping nak. Nak. Saya minum ubat kau. Saya mana minum ubat? Dibagilah. Udahlah tuh. Aduh. Makan besar. Alah. Nah, udah masak. Sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim. Gurang-gurang lainnya, banyak buah lainnya. Jadi suntiang negari. Kece amat dan
sakina azaban nar. Amin. Cuci tangan nak. Cuci tangan nak. Tangannya sayang. Jangan lupa. Alah. Ah, ini nak, ini nak, ini. Kau nak, ini. Mana nak? Ini, telur ayam. Cuci tangan. Mana? Tangan rancak nak, tangan rancak. Ini dia. Goreng pakis. Oh, ala beda tipis. Enak. Harum. Astagfirullah. Dah kenyang kau. Jangan lempar-lempar nak. Enggak boleh lah nak. Nasi enggak boleh dilempar. Tuh, tuh, telur. Ah, tu dadarnya, dadar-dadar. Kau mau pakis? Coba. Pakis. Baru kenyang. Bopok lendu kena ke kantongnya. Oh, pakis. Goreng pakis di kebun pagi hari, ah, makan pagi, oh enak. Baru yakin kan pakisnya pedas ya? Yakin? Bikin mau penting ini dah. Apa ya? Apa ya? Gak makan lagi nanainya? Duduk, nak. Ah, jatuh nanti nak, jatuh nanti nak. Pondok kita belum siap nak. Kerupuk nak. Ini lainnya. Bab. Lipa mau bobok dulu, udah enggak aman. Lagi minum mak. Itu yang bisi lah. Bisa mau bobok nak? Bobok dulu nanai. Nanainya bobok dulu. Nasi mau jangan dibuang dulu ya. Oh, teman-teman, makanya kita sudahi saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beretipis. Mantap.